makmur kan masjid. Eh? Kerana ni lah ada timbulnya masjid baik, masjid jahat. Masjid darat cetong, masjid molek. Bukan masjid yang jahat, orang. Dah jahat apa ada berlaku kat rumah kita. Seorang imam, dia ni pergi panggil ustaz bulan, ngajar. Tak ada sepuh, ha, politik. Cuma dia ustaz bulan, ustaz pah. Bila diketahui oleh pihak jeng-jeng-jeng, maka dipanggil. Dan hasilnya dipecat imam yang benar tu. Imam yang benar orang ngajak dipecat. Ada? Tak ada orang ngajak? Tak ada. Ada masjid yang ustaz itu sekali yang ngajak. Ustaz tu mari ngajak. Disebut tentang wajibnya ayah-ayah suruh anak perempuan tutup kepala. Mana tutup orang. Jadi kawasan tu rupanya ramai ayah-ayah yang daerah. Anak-anak tak tutup orang. Jadi lepas pada kuliah, katanya seorang yang berpengaruh di tempat tu kepada pengurusi masjid, saya tak nak dah ustaz ni mari minggu depan. Rupanya sebab sebut tentang tak pakai tudung. Ha, ni mengong punya masjid.